semua. Setelah capek seharian jalan-jalan, keluarga Zaldi mau menginap di resort bernuansa hutan nih. Ikutin terus ya. Nah, ini dia Maniva Partikel Resort di Batu Malang. Tempatnya seperti villa-villa kecil ya, cantik banget deh. Saat malam hari benar-benar terasa syahdu karena diiringi musik yang menenangkan dan ditemani lampu-lampu di sepanjang jalan menuju villa-villanya. Kita benar-benar merasa tenang dan nyaman di sini. Kita lihat kamarnya yuk. Kamar ini kita peroleh dengan harga Rp550.000 per malam. Untuk tambahan sarapannya Rp50.000 per orang ya. Villanya bernuansa kayu, jadi terkesan hangat. Kamar mandinya bagus deh. Selamat pagi, kita jalan-jalan di Maniva Resort yuk, sambil menghirup udara pagi yang sejuk.
Tempat ini dilengkapi dengan musala dan memiliki beberapa villa. Kita bisa mendengarkan suara gemercik air dan melihat pemandangan sawah di sekitar resort ini. Sayangnya saat kami menginap, kolam renangnya belum jadi, padahal kelihatannya bagus banget deh. Di sekitarnya ada seperti tempat untuk duduk-duduk santai. Pokoknya kalau menginap di sini gak nyesel deh, sarapannya juga enak banget. Sekian perjalanan kita di Batu Malang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kota yang lainnya. Dimanapun kita berada, selalu ingat pesan ibu ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.